السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد حضرت المكرمين براء المباركيه Para sesepuh sedaya konco-konco jamaah pengausan kitab hikam ingkang kaula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan ke Panggimale wonten ing kesempatan menika. Kita ngantos dateng halaman 85. Monggo buka halaman 85 atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim la yastahkirul wirda illa jahulun. Layastahkiru orang remiaken al-wirda ing wiritan Wahua utawi wirit al-akmalu iku piro-piro kelakuan Aswali hatu kang bagus alati Al kang tukmaru din remiaken Biak lawan akmal al-auqadu apa piro-piro waktu Watung kafulan din cegah biak lawan akmal al-jawarihu opo piro biro, -biro anggota anil wuku saking tumibo fil makruhati ing dalem biro biro barang kang sengiti bi alayak tania kelawan yento ora nemen nemeni e istihkor ni ku istihkor musawwarun den gambarakan kelawan yento Nem orah nemen ora ni nemen nemeni sopo abad dihi kelawan warid walai wadhiba lan ora nglanggengaken sapa abad alaihi ing e atase wirid illa jahulun aning sapa wong kang sanget bodhone jahulun niku termasuk sighat mubalaghah maknane sighat mubalaghah niku kalimat yang menunjukkan arti sanget nek ism faile jahilun dadose si didadosaken sighat mubalaghah dadose si jahulun wong kang banget bodhone wong kang banget gobloke nun sewu napa lima krono barang fihi kang tetep ing dalam wirid minal ubudiyati payane ibadah lillahi taala maring Allah taala wal huduri lan rawu ing dalam ngersane Gusti Allah watana umilan enak enaan bizikrihi kelawan zikir ing Allah la yastahkirul wirda tidak akan tahu nih musuhan layas wirta tidak akan meremehkan yang namanya wiritan kecuali orang yang sangat bodohnya mungkin kita sak derengi pengawasan sing sak niki kalau kali panjenengan niki banyak menerima masukan saking kita hikam ugi bahwasanya modelnya itu koyok koyok -e, ibadah utawa mboten ibadah itu kalau sudah benturan dengan takdirnya Allah, pasti ibadah niku koyok koyok kalah. Senajano wis ibadah, lek nang gusti Allah ku ditakdir jadi wong elek, ya tetap elek. Ini kan dari beberapa keterangan engkang sampun kepungkur, mungkin ada kesimpulan yang seperti ini. Masya wis da'ibadah, ibadah, lek nang gusti Allah ditakdir jadi ahli swargo, ya tetap suargo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangkulo hormati, tadi koyok koyok model ibadah ini kundaan oleh itu mungkin ada dari depan itu ada pengertian kita yang seperti ini. Niki datang Kiai Musonep, dipun jawab pertanyaan panjenengan yang berupa seperti itu. Mereka nilai ngaji hikam ini punya iso, jok pedot-pedot. <laughs> Khawatir keliru. Diaturakanlah yastah kirul wirda illa jahulun tidak akan meninggalkan wiritan kecuali orang yang sangat bodohnya. Napa nah, maksudnya wiritan? Sing dikarepakan sing kelawan wiritan itu al a'malus sholihatu allati tu'maru bihal auqatu. Sing dikarepakan kelawan wiritan menika adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi umur-umur waktu-waktu kita selama kita hidup wonten di Ini jenengi wirid. Dan wirid ini tidak akan ditinggalkan kecuali oleh orang bodoh. Lek tiang niku bodoh, baru dia akan meninggalkan wirid. Lek tiang niku pinter, tidak akan. Jadi, mboten terpengaruh dengan adanya kepastian takdir kita ini apa masuk suarga Apakah kita ini akan masuk neraka. Krono mboten sholat, tidak terpengaruh apakah kita ini masuk surga kalau sholat, kalau tidak masuk. Kalau tidak sholat kita tidak masuk surga. Sama sekali tidak terpengaruh pada kepastian takdir yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena kita adalah hambanya Allah. Yang mana hambanya Allah itu diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa jauh nikusti Allah aku ora bakal ora ndate akan jin lan menungso kecuali supaya mereka itu purun ibadah datang ngarsa ni Allah. niku ku perintah Allah. La perkara Allah itu mentakdirkan kita menjadi ahli neraka krono ibadah. utau krono melanggar larangan. Atau kita tidak masuk ke surga karena kita tidak sholat dan lain sebagainya. Ini sudah bukan urusan kita. Urusan kulo kali panjenengan namun ibadah yang jelas. Kalau kita beribadah, Allah akan memberi upah dengan kita. Sing jelas lek kali panjenengan niki nglakoni wiritan, mesti diwales nang Gusti Allah. Tapi sekalipun pasti diwales, Kulo kali panjenengan ojo ngarep-ngarep walesan bah diwalas nang Gusti Allah utawa mboten diwalas, ini ndak ana urusan wis urusan kula kali panjenengan sing penting ibadah datang Gusti Allah Jadi wiritan niku satu adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi waktu dan dengan melakukan amal soleh anggota badan yang kita miliki ini bisa terhindar daripada mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu suatu pelanggaran. Jadi kula ambek sampean timbang danok gawe ne lungguh-lungguh ndek Nun sewu wis omong-omongan suwe-suwe iso rasan-rasan, ketimbang sampean rasan-rasan, guyon karo koncone sing ndak temu ujure, kadang-kadang poyokan berlebihan sampai dadi tukarani ketimbang panjenengan nglakoni barang sing ndak ketemu faedhae ngoten, nuwun sewu panjenengan lak atuk nglakoni amal soleh ana ndek ulung-lunggu maca Quran. Lek wis panjenengan lunggu-lunggu maca Quran, moco Quran niku ndak kate niat ndak kate apa panjenengan oleh ganjaran. Jelas oleh ganjaran. Lah sampean ono ndek kono, ono nek rasan jelas oleh dosa. Iki wis ketok nang to, wis ketok ngeten iki ya sampean miliyo sing apik. ketimbang panjenengan milih sing elek. ojok terus sampean niku memojok wis aku ndak ibadah, ndak sembayang, ndak poso, ndak ngono takdir Gusti Allah yang ndak ketemu lah. Ini namanya putus asa. Lek putus asa, la tai asu mir innahu la asu mir illal qaumul kafirun. Sing putus asa, datang rahmati Gusti Allah adalah orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Lelek panjenengan niku modele mboten ngrekenang ganjaran, ndak ngerekenang dosa sing tujuannya karena itu memang adalah haknya Allah dan kita tetap melaksanakan ibadah bagus. Men maca Quran. Ketika maca Quran tiba-tiba orang wong api-api wali utawa wali temenan munikon ahli neraka. Lapo kon katene sembayang wong kon ahli neraka kon ahli nerau kolam pokon poso barang tak poso wis menengo mari ngelakonono kelakuan sing ele ele ai sakarat muwis urip pokon wis dimesti ahli neroko kalau orang itu terkontaminasi atau terpengaruh dengan ucapan itu tadi akhirnya dan ini mandek buatan ibadah datang gusti Allah leren napa kok leren karena dia sudah tahu nanti akibatnya dia akan di neraka loh leren koyoknya tenikin buatan angsal tapi lek like panjenengan tidak menggubris pada kata-kata yang tadi bahwa sampean niku termasuk ahli neraka ke utawa ahli swarga wis tak ngurus. Sing penting awak iki ibadah nang Allah. Ngoten karepe niku. Dadi dari dua kubu niki ojo sampai terbalik. Lek like sampean terbalik nak ngono aku ndak mesti mlebu swarga, nak bayang wis keliru. Sing api, wis tak ngurus wis mlebu nang bab melbunang neroko ya babah sing penting syariat tetap kita penuhi sembayang ya sembayang poso enggih poso nang Allah ya tetap singkati nang menungso ya tetap singkati iku sing paling api jadi ibadah nang gusti Allah bukan karena ingin suargo tidak melanggar larangannya Allah bukan karena takut kepada neraka kedua-duanya itu kita tepat di jalurnya ibadah kita tepati, pelanggaran kita jauhi, larangan kita jauhi, itu semata-mata hanya karena kita taat datang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten niku sing api. Tetapi leonok wiritan tetep dilakoni. Mergane ini leonten tiang botan wiritan, nun sewu, jari kia yang musonep ini dianggap orang bodoh. Kok onok tiang sak niki botan sembahyang? Alasannya krono masih sembahyang, tidak mesti melbu suargo. Iku jenenge wong bodoh. Kronos ono tiang sak niki mboten poso Ramadan. Alasane krana senajan poso Ramadan, lawak iki lek wis pancene ditakdir dadi ahli neraka ya tetep neraka. Nah, orang yang punya prasangka seperti ini dan melakukan tidak salat krana dhek niku wis nganggep bahwa salat atau tidak tidak ada pengaruhnya sama sekali niku jenenge wong bodho. Napa kok ngoten? Ya karena kita hubungkan tuh dengan alat-alat yang lain ayat-ayat sing liyo kan menerangkan wa mallahu yuridu zulmal lil alamin Allah tidak akan menganiaya kepada orang-orang alam semua tauni Allah man amila solihan man sapa ne wong amila iku nglakoni sapa man solihan ing amal soleh Fali nafsihi mongko utawi manfaati amal soleh. Iku bali maring awak ne aman. Man fali nafsihi Wa man asa'a fa'alaiha Dan barang siapa yang beramal jelek Maka dia akan mendapatkan madorot dari amal jelek itu Ini amal yang baik yang manfaatnya Ini amal yang yang Lule pun podo-podo balik nang awak EDW ngeten, Allah tidak akan menganiaya otomatis. Lek sampean ibadahiku, coro janji negosia Allah, Allah akan menepati. Nggak mungkin Allah itu akan mengkhianati janjinya. Ngetan Lek cari Allah sembayang kon kok melbus warga. Allah tidak akan mungkin mengingkari ini. Solat to poso sampean akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala janjinya Allah yang seperti ini tidak mungkin akan dikhianati. Lah kok ono uang sing sembahyang ae tetap ajek poso ning tetap ajek tapi kok mlebu neraka itu mungkin ada kesalahan lain yang dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Milo ojo ditinggal wiritan iki sing apik terus. Amal-amal seloleh, amal-amal yang baik selalu kita persembahkan kepada Allah. Baik yang langsung amal itu kepada Allah atau yang amal ini melalui manusia dulu, itu tidak tetap penuhi. Soalnya lek mboten ngoten kula Sampai sampean koyo-koyo ndak melaksanakan kewajiban. Lho. Lek wis ndak nglaksanakno kewajiban, sampean tidak boleh meminta upah. Tidak boleh njaluk ongkos nang Allah Subhanahu wa taala. Niki cara syariat. Lho andai kata panjenengan wis sembahyang kan timbul buswarga utawa mlebu neraka sakarepe Gusti ya Allah ngoten lho itu pedoman hati kita. Cuma yang jelas, lek wong niku ngelakoni kebagusan nang Gusti Allah, dia masih punya harapan untuk baik, untuk mendapatkan surga rahmati Allah. Tapi bagi orang yang tidak melakukan amal soleh, apa yang akan dia harapkan? Ata niku akliyai. Coro akali koyok ngoten lah coro takdiri. Ya apa Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangkulah hormati. Nopo maksute meremehkan wiritan niku. Bi Allah ya tania biha. Boten no, nang perintai gusti Allah. Boten merhatekno no gusti Allah. Dan tidak istiqomah cara melakukannya. Iku menganggap enteng. Saat sembayang sembahyang. Menemboten. Itu namanya menganggap enteng. Wingi tahun sing wingi poso. ajek mulai tanggal siji sampai tanggal telung puluh. Saat niki wis tak poso. Itu tama itu namanya menganggap enteng. Lah sampean ojo nganggep enteng noten, Lek nganggep enteng ngoten niku dianggap yang bodoh nang kiai Karena apa? Karena waktu kita ini adalah bisa bermanfaat bagi kita. Kalau kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan waktu kita ini pun akan dapat menghancurkan kita. Kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Lo niku kulumarkan nih iku diarani wong bodoh lek wonten tiang wonten gelem wiritan niku atau wiritan tapi dipak enteng-enteng mawon milo kitab hikam niki nggak bisa dikatakan dong kitab hikam ini bertentangan dengan kitab fikih syariat yang ada mboten kalau ada orang mengatakan kitab hikam ini bertentangan dengan fathul muin bertentangan dengan fathul qorib saya kira dia kurang bisa mengkompromikan niku kurang sakit lek tirosikulo Soalnya betul nonton sing eh lain dek kitab hikam nih. apik kape. nah, ini contoh nih. Layas kirul wirda illa jahulun. Uang sing ninggal lo, no. Uang sing remen wiritan. Ini gua ada orang putu. Lu nih gila bodoh maun kali hukum hukum nonton di fakti. No po beda nih. Betul beto. Sama semuanya sama. Imam Abu Yazid Al Bastami radhiyallahu anhu. Niku ngecek sing jenengi wali. Wali niku yo ndak ado teko pengajaran sing ngono dek hikam niki. Uang sing istiqomah, Uang sing ajek datang Gusti Allah, zahire nglakoni syariat kaya wingi, batine pasrah datang Gusti Allah. Niku jenenge wali. Imam Abu Yazid Al-Bastami satu saat mendengar berita bahwa di sebuah negara itu ada orang yang terkenal kewaliannya. ngarani wali. Terkenal rono-rono jarine kiai niku wali. Rono-rono kiai niku wali. Krono Abu Yazid niki jagone hikam ulama tasawuf besar ini ku Abu Yazid Tadi Abu Yazid ini ku kepingin waru sakpiro si wong sing cari ni wali ku dinyangi teng Abu Yazid al-Bastomi radiyallahu anhu ngejak santri nah iya barang tutup teng dalemi ternyata Kiai ini ku tepak sholat berjamaah Karena salat berjamaah Abu Yazid jamaah wonten ndik wingkinge. Allahu Akbar mari salam-salam. Dinteni ini jopo teng Abu Yazid didelok mawon tingkae teng Abu Yazid kiai niku wae. Setelah dilihat Ternyata ia mau keluar dari pengimaman. Yang itu kok kanan? Tuh. Meludah ke arah kanan. Dengan meludah ke arah kanan ini. Abu Yazid punya penilaian. Muni langsung nang santri. Ayo mulai, mulai, mulai. Iki duduk wali. Dan dia nak wali nak ngerti nang hukum sunat. Sunat yang menunggu sunat. Aku lak kan kudu teng arah kiwo. Ojo nang arah tengen. Niku sing api. Lo niku kok langsung itu nang arah tengen. Makro kan hukumnya ngeten tok niki lho. Yazid al Bustami sudah mengatakan bahwa orang itu bukan wali. Ayo mulai-mulai mulai. Enggak mulai, mulai. usah salaman nang wong iku jarene wali tapi kok ngidun nang arah tangan lho. Ngidun tok nang arah tangan sudah bukan wali namanya. Apa maning sampai tingkai salah? Cara syariat ya tambah duduk wali. Syarone Abu Yazid al bustami Tapi walaupun demikian Abu Yazid Al-Bastami niku mboten ngilokaken. Mek dek niku mboten mantep kalau dia itu seorang wali pada model yang seperti ini. Tapi lek jenengi wali ini gue yo macem macam tingkai gue yuk singgungi gue lo panjenengan ngaji nih gue nak sing panjenengan kita yapi, ono sing kita ele, ono sing kita melanggar perintah Allah, ono sing kita nurut nang perintah Allah Macem-macem. Itu seorang wali. Tapi ele o uto api kita sebagai orang yang melihatnya tidak boleh punya keyakinan bahwa orang itu melakukan kemungkaran ataupun suudzon kepada orang itu. Ini sing beton oleh lo niki lo. Toto kromo ini kitab hikam. Delo uang elek koyok nopo sambian. Hatta sambian delo arek bencong. Yo bo arek kun ilanang dari bencong. Nah oleh ne Menilai jelek nggak boleh. Ono uang mesu, ono uang tukaran, Tidak oleh Su'udzon. Kulo kali panjenengan. Kalau mau melerai, bukan su'udzon. tetap kita amar ma'ruf. nahi mungkar. Nek masalah curiga kita harus. Tapi nek masalah suudon kula sampean buatan oleh. Tadi lek kula sampean ni kuning galakan wirid. Utong remena wiritan. itu dianggap wong budono Nopo krono itu adalah mengandung arti. Mengandung nilai ibadah datang kusya Allah. Nomor dua. Wal khuduri baina yadaihi. <feat>. Wong sing ibadah ni berarti hadir bareng karo Allah subhanahu wa ta'ala. Sembayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita beribadah ada bertatang Gus si Allah nih. Si Allah. Itu loh keuntungan Yang ibadah ini. Nah kalau kita beribadah dengan bentuk yang khudur kepada Allah ini kemudian kita abaikan, hanya dengan berpedoman bahwa ibadah kita ini enggak bisa memastikan kita masuk Nang suwargo, ya rugi kulo sampean. Wong isi nih wong sembahyang niku ku khudur karu kusti Allah. Ati nih sing khudur. Ni awak ni khudur karu Allah na iso. krono awak niki ki urusan ni barang dohir. Hati tetap harus khudur datang gusti Allah. Dohir ni kita sendakep. Ngadep datang ngulon. Mojo fateha. Melakukan sujud, roko, iktidal dan lain sebagainya. Dalam keadaan posisi ati kulo panjenengan soyo. Ngadep mantep datang gusti Allah wis mantep nang Gusti Allah. Apakah hal yang seperti ini kita abaikan? Ojo, oh, uang Wong besok sampean melbunang nang swarga iku lho isine ya kaya niku. Nikmat wonten di swarga sing paling gede niku khudur bareng karo Gusti Allah. Lho apa kita tidak ingin merasakan hal yang seperti itu di dalam salat? Wong oh, sembahyang niku isine khodur nang Gusti Allah. Ngerti maknane niku kula ojo ngreken. Awak ah, kula sampean niki Ojo ngereken apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Baik secara langsung atau yang melewati orang lain. Ojo direken sing penting kula ambik sampean. Wis. Wiritan. Karena itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Watana umi dan enak-enakan dengan menyebut asma Allah. Nyebut jenenge Allah. bagi orang yang cinta kepada Allah. Ya enak ketimbang bisuan. Mesu karu mojo Quran. Enak andi. Senengan di sampean mesu karu mojo Quran. Lek sampean senengan meso berarti sampean niku wong elek. Ngaten lho nggih. Duduk kok niku ini menilai sampean mboten. Sampean tak kandhani ngeten. lek sampean niku senengan meso berarti awak sampean niku elek. Lek sampean niku senengan ngaji berarti sampean niku cinta nang Gusti Allah. Karena apa? Karena orang yang mencintai sesuatu, mencintai Allah pun maka dia akan banyak menyebut nama Allah. Tak mungkin akan dikatakan orang cinta kepada Allah kalau dia tidak pernah menyebutkan nama Allah. Wah, deh, kawan tak tahu nyebut asma Allah, tapi dia ini dikenal sebagai kiai ya. Berarti deh nyurati ini, lisan nyebutan nyebut asma Allah, tapi deh hati nih kerap sekali dia menyebutkan nama Allah. Yang mana kita nggak bisa mendengar. Lepis esok ruh, ya ndak bisa aku lamet panjang dengan menilai uang niku ku hati arti. Uang nih gue cinta gusti Allah, mau cokur adem. mau solawat adem. Ya uang kadung nggak seneng nang gusti Allah, nado mau quran anik speaker ini kerapakan aku urung -ngur speaker ini mau jauh Quran mau speaker itu adalah orang yang tidak senang kepada Allah Lalek sampean gerbekan margo ono wong muni Quran di speaker kenapa le ono nyanyian di speaker sampean kok tidak gerbekan kupingi ono nyanyian sing enak uh, sehat sampean ngurung, -ngurung. tapi ketika asma Allah dibaca melalui suara lo speaker sing rotok banget sampean loro hati ngene <laughs> ku nun sewu iku jenenge ndak pati cinta nang Gusti Allah ojo oh, dibalak-balik fakta niku kitab hikam digawe kambing hitam untuk melakukan maksiat melecehkan perintah Allah meso sak karepan ben diarani wali eh uh, wali nopo mboten kitab hikam niku mboten ngoten wali anahulan krana sak temene wirid yurisu iku nekaken apa wirid tasfiatal batini ing bersiakan ati wajal bal anwari lan nare ing piro piro nur wahya utawi al anwar al waridatu iku piro piro barang kang tumeko jadi fatta syawufu, mongko utawi bronto laha maring al waridat maa ada mil iktina fatta syawufu mongko utawi kepingin laha maring al waridat maa ada mil iktina serta orah anani merhati akan serta orang anani nemen bima kelawan barang ya jeli bukan nari opo maha ing waridat iku minal jali setengah saking kelakuan budu wal hum kilan kumprung niki podo karo wingi niki tiang sing ninggal no wirid utong remen wirid niku diarani wong bodoh no po wirid niki iso berseni sampean meneng meneng wajah, astagfirullah hal azim astagfirullah hal azim astagfirullah hal azim Astaghfirullahal Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Itu kita biasakan membaca seperti ini. Kita zikir terus nang Gusti Allah, kita wirid, kita sembahyang, kita wudu. Iku iso nyebabno ati kula panjenengan bersih. Lah sak niki sampean ndak gelem berseni niku berarti lak wudu jenenge. Terlepas saking pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang membaca Al-Quran, Orang yang berzikir akan mendapatkan pahala imbalan suarga terlepas dari itu. Uang sing ahli zikir nang Allah ini kuat ini bersih. Lu kono uang ndak gelem gawe ati bersih. Nak gelem gawe barang sing berseni nang ati. Podo karo yang duwe kelambi tapi ndak gelem ngumbah. Sampai rasa no kelambi lah ndak diumba. Ojok suwe-suwe ndak diumba. petang di no no porasa terus. Apa? Wis apa-apa itu tutup nang kantor. Tadi kepala dinas kelambi ini tidak tahu diumbah sak minggu. Ya nuan saya bu, anak buah ya cengar cengir gub irungi. <tuh> Bapak kepala dinas ini kelambi ini kok tidak tahu diumbah. Nuan saya bu loh. Itu kan lain. Nang kantor kelambi ini dalam keadaan nambu basin. Ini kelambi, kelambi sak monten. Oh paman yang hati. Lek ini kelambi itu pak. Uang nih gula, romek krono irungi tidak kuat. Tapi lek basi hati. Tutu mek krono irungi tidak kuat kadang-kadang sampai ngerampok pekerjaan ngerampok itu dilakukan oleh seorang manusia hanya karena alasannya satu saja nopo Atinya kotor ono uang gelem bacok kancane ono uang gelem mateni dulur pada islame. apa o oh, ini ku bosok kok bosok Ati ini ndak tahu dzikir zikir gusti Allah tidak pernah dikenalkan datang Allah subhanahu wa ta'ala ndak tahu dikait ngelakoni wirid lakoni amal-amal soleh sing dilakoni barang sing elek-elek tok opo yang dasar emek dia karena putus asa sembayang ndak sembayang podo wae sebab suargaiku iku ndak mergo sembayang loh keliru ngoten niku mau tidak mau kita coro akal orang lek kepingin 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 kerasan gaya kelambi sampean umba sing bersih hati juga demikian lek sampean kepingin kerasan dulu hati ini ini umban diapi iya tini terasan sampean lah uang sing kepingin uang nih kula ahli wedit nomor satu enggak isom berseniatin nomor loro padang hati ni lewis padang maka akan berbuah sesuatu sing macam-macam ngerti nang parang koip wonten wali nih, wu. wali wonten wali ngerti nang lakuan ni uang apapun yang akan terjadi satu tahun sebelumnya dia ngerti. Napa no, kok iso ngoten? Yo, krono, hati nih, ya krana atine bersih. Nek ati kula mbek sampean ya ndak paham. Ojo sampe sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu sing mari dilakoni sik oleh rong dino niku lali. Napa no, oh, atine kepetengen. Kaken maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Akhire malaikat yo ndak kerasan. Lek malaikat tidak kerasan padha ae biasa-biasa. Lu kok ono wong kepingin iso atine niku padhang tapi dia tidak gelem ibadah, ndak gelem zikir. Hati ini kepingin rawong nang gusti Allah, tapi kelakuan ini tidak karu-karuan. Mbok yo masih keturunan ini sopon, ndak tidak kira iso. Oh, anak e, wong api, tapi kelakuan ini elek. Tidak iso, tidak iso. Bersih ini hati ini, gue apa jari kelakuan sampean? Ini kelakuan ini sampean api, hati ini bersih. Lek wis hati ini bersih padang. Lek padang sampean iso oleh alwaridad. Saking ngarsani gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, mandar muko nopo yang kau dalam saking pengawasan kitab hikam, Engkang sak meniko, dan dosa membuka hati kita, sehingga kita betul-betul bisa menyadari bahwasanya di antara kitab hikam, kali kitab-kitab ini itu sangat tidak berbeda. Iyo ono betan, iyo mesti mawon. Ong totolan pak su, katanya dikongkon bodoh, ambil rasani, eh, ndak iso. Cuma maunya adalah sama. Tujuan utamanya adalah sama wong totolan pak suiku yo kepingin seger wong totolan es yo kepingin seger pisan rasane cuma seger siji si. kalau pak itu rasanya lezat le es rasane legi dan dingin le pak su lezat dan hangat namun sak <tutuk> menten ingkang saged dalam aturake salalempate dalam yun agungipun pangapunten hadanallahu wa iyyakum wal afwa rahmatullah warahmatullahi wabarakatuh